Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sarti Media. Kali ini saya bukan mau berbagi tutorial teman-teman, tetapi saya ingin memperkenalkan tempat wisata yang cukup menarik dikunjungi yang berada di wilayah Kabupaten Sinjai, di tempat kelahiran saya pastinya. Ayo kita coba lihat. Nah, tempat ini namanya Tongke Tongke, terletak di Kecamatan Sinjai Timur. Nah, teman-teman bisa melihat di sekitarnya dilengkapi dan dikelilingi dengan hutan mangrove yang sungguh sangat cantik, teman-teman. Kemudian ketika berjalan, teman-teman bisa menggunakan gazebo untuk beristirahat, menikmati suasana pantai dan juga hutan mangrove yang sungguh sangat luar biasa. Nah, ini salah satu pengunjung ciliknya ini. Tunggu saya di situ. Buka. Oke. Nah, yang di sebelah sana adalah spot foto yang paling sering dikunjungi oleh teman-teman yang ingin mengambil foto dari ujung, dari puncak sana. Sungguh sangat cantik ya. Enggak usah, coba lah sini. Enak juga. Selain yang tadi, di sana juga ada spot foto yang sangat cantik bisa naik di atas sana, tapi harus dengan pengawasan orang tua, khususnya yang anak-anak, dan bagi orang tua harus berhati-hati. Jangan khawatir untuk berkunjung ke tempat yang satu ini, yang pastinya tidak menguras kantong. Cukup dengan bayar Rp5.000 per orang, Anda bisa menikmati wisata yang sangat cantik dan alami. Foto-foto.